adalah kondisi rumah kontrakan Lala Diah Pitaloka, juara karate asal Majalengka yang pernah membuat harum nama bangsa Indonesia setelah sebelumnya pernah dua kali menjuarai kejuaraan karate tingkat internasional. Lala yang masih duduk di bangku kelas 2 SMPN Palasah mempunyai segudang prestasi. Semenjak duduk di kelas 1 sekolah dasar, Lala sudah puluhan kali menjuarai karate baik tingkat daerah, provinsi, tingkat nasional maupun internasional. Ini terlihat dari sederetan piala dan medali yang dimilikinya. Karena kegigihan dan kepiawaiannya berlatih, sejak kelas 5 SD, Lala sudah menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti kejuaraan karate tingkat internasional di Berlin, Jerman, dan meraih juara pertama kategori kata perorangan. Dan pada bulan November lalu, Lala kembali membawa nama Indonesia harum dengan meraih juara satu kategori yang sama di negara Belgia. Lala yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI ini berharap dengan segudang prestasi yang dimilikinya dapat membahagiakan kedua orang tuanya dengan membuatkan sebuah rumah. Namun kehidupan Lala sangat ironis, dengan segudang prestasi yang diraihnya berbanding terbalik dengan kehidupan sehari-harinya yang serba kekurangan dan hanya tinggal di rumah kontrakan yang selalu berpindah-pindah di saat rumah kontrakan tersebut mau ditempati oleh pemiliknya. Sejak kelas 1 Lala ikut karate dan Lala dilatih oleh Sepah Hendra di Balai Desa. Jadi latihan itu di Balai Desa lah? Iya, malam-malam pasti latihan setiap jam 8 sampai jam 9 malam. Oh, terus prestasi apa aja yang telah diraih Lala? Ya Alhamdulillah Lala kelas 5 bisa meraih kejuaraan dunia di Berlin, Jerman, juara 1 di kategori kata. Dan tahun ini, November 2018, Lala menjadi juara satu kata di Belgia. Dan ini menjadi emang impian terbesar Lala dari kecil. Orang tua tentunya saya sangat merasa bangga. Lala bisa menjadi seorang juara dunia. Karena bagi kami yang berada di pelosok, yang berada di pedesaan, sangat-sangat sulit dengan fasilitas yang sangat minim dan bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan di kota-kota itu sangat tidak layak. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.